Assalamualaikum. Hari ini kita jalan-jalan sore, makan-makan family gathering. Ada beberapa menu. Maunya apa? Ini ada nasi uduk dan berapa lagi masih dipesan. Pasti seru sekali ini bersama anak-anak, bersama ibunda, bersama keluarga lah. Pesan beberapa menu karena rame yang tinggi, ada coffee tower, ada beberapa jus, ada tahu, ada ayam geprek, ada mie Aceh. Situ tempatnya juga nyaman, friendly, family friendly untuk anak-anak juga, dan menunya juga enak-enak, pokoknya rekomendasi. Yang paling fenomenal nih, ciri khas Melabo, ada susu tubruk juga, ada kelapa muda original. Ini tuh cara minum paling unik, itu dilimbus dulu habis itu baru dihirup. Pokoknya nih paling top share di Melabo, ini ciri khasnya Melabo, pokoknya udah top banget, rekomend. Minumnya tuh gini guys, dimbus dulu. Nah, kemudian baru diseruput ya, dihirup. Mantap. Kan udah habis nih, dimbus lagi. Ini tuh cara lain minum kopi. Di saat santai, tapi minumnya jangan terburu-buru karena minumnya nih pelan-pelan aja. Jadi diembos dulu habis itu baru dihirup. Pokoknya bagi para penonton yang jalan-jalan ke Pantai Barat Selatan, terutama ke Melabu, ini tuh wajib dicobain karena memang rasanya tuh enak. Kopinya ditubruk, ditambahin susu, tambahin es. Kalau mau yang versi hangatnya juga ada. Pokoknya ini dah enak banget. Baiklah, sesi jalan-jalan hari ini kita udah sampai, masih di Melabo. Ini udah 8:30 nih, masih stay di Melabo. Lagi OTW mau pulang juga. Bagaimana jalan-jalan hari ini, sangat seru ya. Baiklah, udah di penghujung acara juga.
Untuk kalian yang nonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini. Semoga dan supaya channel ini terus berkembang dan menginspirasi dengan konten-konten yang lebih bermanfaat. Jadi untuk episode jalan-jalan selanjutnya, kita bikin konten lagi di video atau di pantai yang berbeda. Dan juga jangan lupa share ke semua sosial media kalian. Semoga channel ini semakin bermanfaat dan bisa menghasilkan konten-konten yang lebih kreatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya ya.